Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog belajar pagi siang malam. Kali ini pada siang hari jam 9:30 kita akan ke perusahaan yaitu PT Suparmatika. Suparmatika yaitu yang terletak di area Warugunung Karangpilang Surabaya. Kita lewati jalur cepat, yaitu tidak memutar dari ke sepanjang, tetapi melainkan kita dari arah Krian. Dari arah Krian sana kita masuk lewat jalur ini, ada totot jalur kiri lewat Tawang Sari. Sebenarnya bisa lewat yang dalamnya bawahnya jembatan itu lewat PT Asahi Mas, tetapi kita lewat Tawang Sari aja, terus kita tambang yang sebelumnya dari jembatan Beringin sana itu belok ngiri kalau lewat Asahi Mas, tapi kita lewat sini. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut, kita belok kiri. Dan melewati PT Labibak Primula Indonesia. Ya, kemarin kita vlog sudah selesai. Rel ini lulus. Ini rel sedang pembangunan dua jalur sandar. Sini area perumahan ya, Mas. Nah, masuk di perumahan Tawang Sari, ikut daerah Gilang. Ini Tawang Sari Permai. Sini kalau hari Minggu sangat ramai. Soalnya sini apa ya? Pasarnya di perumahan Tawang Sari. Kebalikan di perumahan Pria Taman Asri. Arah PT Suparma ini kita tidak perlu belok untuk sepeda motor ya, tidak perlu kita lewat ke arah sepanjang yang tadi lurus. Mungkin lumayan jauh, soalnya muter kalau lewat Legundi pun juga sangat jauh juga, jadi alangkah baiknya nambang untuk sepeda motor 1000, untuk boncengan 2000. Kiri karena ambang di biasanya HP-nya ini saya pegang, makanya jadi bergetar. Nah, ini belok ke kanan. Sebenarnya banyak tambangan di area Tawang Sari ini, tapi saya langganan di biasanya. Tambang di sini ya. Kita lanjut, kita nambang dulu. Bawa
vlog Pak sih. Nah ini di tambangan tembusan dari daerah Waru Gunung. Ini pemandangan nih jos. Pak De pun dia bang ya Pak De. Kita nambang dulu. Lanjut kita akan sampai di TPS Suparwati Desa berada di luar sore. Gendut peser ya, jangan lupa subrek. Dan lurus itu di depan gapura kita belok ke kiri. Nah, ini sudah memasuki di daerah area Waru Gunung. Untuk dari arah ke sana itu dari tembusan dari arah sepanjang arah sana ke Karangpilang ke arah sepanjang. Kalau ke arah sana ke arah Gresik lebih terpantau. Iya, makanya kalau ke arah sana kan sangat jauh juga dan ke sana muter juga. Lebih baik kita masuk apa? Oh, maaf. Lebih baik kita nambah. Tadi lebih dekat. Kita depan ini kita sampai di PT Suparma Tbk. Daerah PT Suparma Tbk yaitu PT Suparma Tbk adalah yaitu perusahaan di bidang produksi kertas yaitu kertas dan tisu. Kalau tisu itu produknya CU kalau nggak salah. Iya, CU. Nah ini di depan PT Suparma Tbk. Untuk perihal lowongan pekerjaan bisa melamar di website atau di pos satpam, tapi kemungkinan untuk di pos satpam ya biasanya terkadang ya dicoba aja. Semua biasanya tergantung orang salam. Nah, beginilah situasi kondisi di depan PT Suparma Tbk. Nah, beginilah. Ke arah sana ke arah Gresik ke Legundi ya, dan dari perempatan Legundi belok kiri ke arah Krian. Dari arah ke sana ke arah Karangpilang tembus untuk ke pertigaan ke sepanjang. Makanya kita nambang biar agak cepat, jalur cepat. Nanti judulnya jalur cepat ke PT Suparma Tbk, jalur orang dalam. Ya beginilah situasi kondisi di PT Suparma Tbk yang berproduksi kertas, tisu dan packaging lainnya. Di arah sini memang banyak apa ya, motor mobil truk-truk besar yang lewat. Karena kan yang produksi di PT Suparma ini kan bahan baku dari apa? Batu bara pembakarannya. Nah, di depan PT Suparma ada ATM, juga ATM BRI dan BCA barangkali untuk mengambil uangnya pas gajian bisa langsung. Nah, beginilah situasi kondisi saat ini. Oh ya, di depan PT Suparma ini adalah Balai Desa Waru Gunung. Kelurahan Waru Gunung. Jadi depan pas kelurahannya. Barangkali untuk melamar silakan di websitenya, karena di sini jenjang karir dan itunya ya lumayan juga UMK. Cukup sekian, oke. Terima kasih.
ikuti vlog jelajah selanjutnya dimanapun berada. Jangan lupa like, komen dan subrek. Saya akhiri, terima kasih Maturun sudah. Oh itu ada anak baru lamar pekerjaan. Jangan lupa like, komen dan subrek. Terima kasih setelah mengikuti jelajah vlog ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.